Kenapa ni tak gerak dari tadi? Aku rasa lah kan, dia tertarik nak masuk pertandingan RBT dekat poster tu lah. Oh, patutlah. Nik, jauh kau termenung? Nampaknya ada sesuatu yang menarik perhatian kau. Eh, tak adalah. Aku cuma tengok-tengok je. Aku tak ada terfikir pun untuk masuk pertandingan ni. Jangan lepaskan kesempatan ni, Nik. Kau kan pandai RBT? Inilah masa untuk kau gunakan kemahiran RBT kau tu. Jangan risau. Kita orang akan tolong kau tak kira apa dan di mana jua. Assalamualaikum. Abang, Nik ada terfikir untuk masuk pertandingan RBT dekat sekolah Nik. Boleh tak abang tolong Nik waktu dalam pertandingan nanti? Abang rasa abang sangat sudi menolong kamu. Hai, ingatkan abang tak nak tolong lah tadi. Mestilah abang akan tolong kamu dalam pertandingan tu nanti. Ha, esok pagi jumpa dekat bengkel ayah dekat bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Abang, inilah kawan-kawan ni yang akan tolong dalam pertandingan RBT tu nanti. Nik, apa idea kau dengan projek tu nanti? Wah, hebatlah idea ni. Heish, tak adalah. Idea tu pun abang aku yang tolong. Kalau dia tak tolong, tak jadinya idea ni. Jadi bang, kira-kira berapa lama kita boleh siapkan projek ni? Dalam 3 minggu. Aduh, lamanya. Eh, tadi kata nak tolong. Ada eh? Aku tak ingat lah. Pula dah. Terima kasih tau abang. Tolong Nik siapkan projek ni. Nik hargai apa yang abang dah bantu. Sejujurnya, tak sia-sia kita bekerja sama untuk projek ni. Apa kata kita lihat dulu? Mesti semua penat buat projek ni kan? Ada makanan kat dapur. Ha, macam tahu-tahu je tengah lapar. Makan je kerja kau. Mana ada? Alamak. Alamak, maaf ni. Aku tak sengaja langgar kau tadi. Aku betul-betul minta maaf. Tak apa Solehin. Aku yang cuai tak pegang betul-betul. Mana ni? Pertandingan akan bermula minggu depan. Abang faham perasaan kamu. Tapi ingat, kita tak boleh mengalah. Usaha tangga kejayaan. Betul tak? Betul tu. Kita tak boleh mengalah sekarang. Mari kita baiki projek ni. Yeah, jom baiki projek ni. Apa kata kau balik je? Nanti rosak lagi pula. Ish, aku dah minta maaf tadi kan. Terima kasih atas pujian ni, Encik. Saya sangat berharganya. Jadi, macam mana dengan keputusan juri tadi? Tu surat saman ke? Aku tak nak kena saman. Ish, kau ni. Seriuslah sikit. Sebenarnya, ini adalah surat jemputan untuk penyampaian hadiah. Kita dah menang tempat pertama. Tahniah, Nik. Aku yakin kau akan menang dalam pertandingan tu. Sebenarnya, aku tak sangka akan menang dalam pertandingan ni. Tanpa bantuan semua, peluang untuk kita menang mungkin tipis. Abang bangga dengan kamu. Berkat usaha kamu semua juga, kemenangan kamu layak kamu rasai.